Halo, wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Nelayan TV. Ini ibu-ibu mau pulang kampung dicegat di tengah jalan, akhirnya tidak putar arah ya, putar balik lagi. Bu, ini dari mana bu? Dari mana bu? Dari Jonggol. Oh, dari Jonggol. Ini mau pulang kampung kok balik lagi? Gimana ceritanya? Iya, disuruh putar balik tadi suwe emang. Siapa yang suwe bu? Ini rombongan mau kemana ini? Mana aja boleh. Hah? Mana aja boleh. Coba tanya lagi, kenapa bu bisa arah putar balik gitu? Nungguin suami tuh nggak boleh kentatan. Ini ibu ini. Kenapa kenapa bu? Ini ibu mau arah kemana? Mau balik ke Jakarta apa mau pulang kampung? Kemana aja boleh lah. Enggak kok bisa terdampar di pemukiman warga gini gitu. Ya begitulah, kurang ongkos kali ini. Kurang ongkos. Ini suaminya kemana bu? Ini cewek semua ini. Ini cowok sendiri, aku cowok. Mabur, buron. Buron. Ya inilah guys. Ini salah satu pemudik yang mau arah balik kampung ya, tapi terdampar di tengah di perkampungan warga di sini. Tapi untuk sementara waktu berita diturunkan Pak RT sama Pak RW belum mengetahui ini aparat setempat juga. Rencana mau balik kemana bu? Nggak punya kampung, nggak tahu ini terdampar di mana tahu. Oh gitu ya. Ini banyak juga nih. Ini ada lagi nih mau diwawancarain nih. Kasian juga ya guys. Banyaknya yang terdampar ada balik kampung mau pulang kampung akhirnya ternyata di sini mereka disuruh putar balik ya. Bu boleh tanya bu, ini bu tadi kemarin naik bis apa rombongan keluarga naik mobil pribadi bu? Naik bis disuruh turun. Disuruh turun emang nggak ada perlengkapan yang lengkap gitu seperti surat jalan dari kedokteran atau puskesmas gitu? Nggak ada. Belum disuntik imunisasi apa belum disuntik ini apa namanya suntik covid? Sementara kampung nggak hidup kayak gitu-gituan. Oh nggak hidup. Ya, jadinya. Kasihan ya nih guys, nih anak-anak kecilnya terdampar di sini. Ini daerah mana ini? Di situ. Jangan ini ada anak-anak kecil tuh. Udah ini kelaparan. Sama nih ibu juga arahnya satu kampung atau bagaimana, Bu? Tahu, orang gua mau ngetahu apa aku terdampar di sini. Kalau oh, gitu ya. Nih. Ini disuruh arah balik lagi, berarti balik kampung lagi apa bagaimana? Orang suruh pulang. Kata polisinya katanya nggak bawa surat-surat, gua bawa surat gituan apa KTP segala apa dibawa kagak laku. Oh KTP bawa, surat dari kelurahan atau dari apa puskesmas atau surat covid gitu positif. Ribet urusannya suruh putar balik. Oh suruh putar balik gitu ya. Uang sogoknya kurang. Apa bu? Nggak ada uang sogoknya. Oh nggak ada uang sogoknya gitu ya. Nih guys kurang lebih ada satu. Ini ada 10 orang guys. Itu di depan juga tadi ada juga tuh. Tolong kirim makanan. Udah kelaparan tuh. Tapi tadi di waktu naik bis turun ongkosnya dibalikin lagi enggak? Enggak dibalikin lagi enggak ya? Sekarang kelaparan. Kalau bisa kirimin makanan. Kirim lapangan gitu ya. Oke guys, itu berita hari ini atau malam ini lebaran kedua nih pulang kampung warga dari Jakarta mau pulang kampung akhirnya suruh balik kembali ya. Kasian juga ya. Tolong pemerintah setempat diperhatikan gitu loh. Ya cuma itu aja. Saya dari Bayan 72 mengucapkan Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin.